Mana Mbak E? Halo. Halo, sampean denger aku ngomong Ya, nggak? Mas. Iya. Sampean tadi denger nggak aku ngomong? Enggak denger, Mas. Anu soalnya wifi-nya anu macet. Wifi-nya siapa yang macet? Wifi-nya sini. Nah, sekarang sudah denger. Iya, sudah. Nah, tolong tidak disebutkan nama ya. Dan identitas siapapun, Iya. karena ini naik saya Iya. naikkan dalam konten. Saya harus bagaimana Iya. ini, Mbak? Iya. Itu tadi loh Mas, kan mau tanya videonya gimana? Udah bener belum? Videonya. Iya. Videonya apa itu? Itu bikin video perkenalan diri itu loh. Bener, tapi sampean sepaneng. Sepaneng. Gak usah sepaneng. Wis tak jawab gitu loh, kok kelihatannya kurang sumringah, gak semangat, Mbak, kan gitu. Wis bener, tapi agak semangat dikit. Kurang itu. Ya, yang hoisam gitu loh. Kan biar dilihat. Iya. Mereka kan orang Hongkong kan kayak gitu tuh. Em Hoisam itu kayak nggak laki ya nek ketemu karo wong Em Hoisam. Iya toh. Gimana? Sampe Iya. wis ketemu orang Hongkong kan kayak gitu tuh. Iya, Pak Behe kadang-kadang mereka gak seneng kan, padahal sing seneng sing biasanya Pak Behe mereka. Iya kan? Sudah oke. Okay. Iya. Sudah oke okay, wis. Sampean bikin lagi. Yang semangat. Bikin lagi. Oh gitu. Yang agak panjang juga nggak apa-apa ini. 1,5 menit juga, Pak. 2 menit juga nggak apa-apa. Pokoknya sampean cerita sing sampean iso ya, tapi tenang gitu loh, kalem. Jadi ketenangan sampean dan begitu bisa menceritakan kejadian di Hong Kong kerjanya sama majikan pelan-pelan itu, otomatis kan mereka akan lihat benar-benar sampean itu ready to go gitu. Iya. Sudah siap benar-benar berangkat gitu loh. Dan butuh uang gitu. Butuh uang buat sekolah, buat apa itu kan bisa sampean sampaikan. Iya. Wes, ada lagi kira-kira yang harus saya Udah, jawab? nanti iya. Nanti itu habis di scan langsung kirim ke WA gitu ya, Mas? Ya betul. Ke WA sini Oh, aja. betul. Iya. Itu apa ngisi formulirnya itu? Apa tahunnya itu menurut paspor apa Ya, KTP? paspor aja. Oh, paspor aja. Siap. Oh, gitu. Nah, ngikuti paspor. Iya. Udah jelas kalau gitu, Mas. Jelas ya. Iya. Mudah-mudahan segera deal dan berangkat ke Hong Kong. Amin. Sama olahraga ya, Mbak. Ini mau musim dingin soalnya. Nanti kalau sampai ada majikannya yang deal masuk ke sini itu jelas musim dingin. Ngerti dewe kan Hongkong musim dingin piye. Apalagi baru datang dari Indonesia yang panas gak karu-karuan. Panas sak sembarange, panas cuacane, panas hawane, sak panas atine, panas uteke to. Panas uteke. Oke. Nggih. Siap. Ditunggu ya, Mbak. Iya. Wes sak legone sampean pokoke. Siap? Iya, siap. Matur. Makasih ya, Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, proses. Proses ke Hong Kong. Berapa menit? Kurang 2 menit. Ini perang menit kok ngene. Masih 4 menit. Kita sambung lagi ya yang telepon tadi. Terus pokoknya disambung-sambung aja. 966 ini nomor endi? Arab Saudi. Orangnya tadi. Nah, sekarang tadi nelpon-nelpon saiki ditelepon mumet dah sih. Ya yes, ngene iki lah ya gak apa-apa jenenge pancene.
si telepon-telepon cek mumet dah si. Oke teman-teman, mbaknya ini aku nggak ngerti ya, butuh tanya tapi mumet dah sih. Jadi aku nggak ngerti. Jadi mbaknya itu kayak apa, seperti apa? Tapi yang jelas ex Hong Kong, terus ke Arab, terus habis itu balik lagi. Mau ke Hong Kong lagi proses dan mumet dah sih. Ya wis kayak gitu. Oke, kita bahas lagi kira-kira. Oke. Gitu aja ya, teman-teman seputar info-info tanya yang enggak patek jelas. Oke, terima kasih.